Baik, terima kasih. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang artificial coral reef dan transplantasi terumbu karang. Pada pertemuan kali ini diharapkan agar peserta mampu memahami apa itu pengertian dari terumbu karang dan apa itu artificial coral reef, bagaimana proses dan apa sih pentingnya dari transplantasi terumbu karang. Jadi untuk artificial coral reef itu biasanya kita sebut dengan terumbu karang buatan. Untuk terumbu karang buatan ini juga memiliki berbagai bentuk atau model, ada yang berbentuk bola, ada juga yang berbentuk kubus, dan ada juga yang berbentuk piramid. Nah, untuk terumbu karang juga memiliki bermacam-macam jenis terumbu karang. Juga memiliki berbagai manfaat dari terumbu karang itu sendiri. Macam-macam dari terumbu karang. Di sini yang pertama ada terumbu karang tepi atau yang biasa disebut dengan fring reef. Terumbu karang tepi ini biasanya dia tumbuh atau berkembang di sekitar tepi pantai atau sekitar tepi pulau. Jadi kalau kita melihat di gambar A itu adalah terumbu karang tepi, yang dimana terumbu karangnya mengelilingi pulau tersebut dan hidup di daerah tepi pulau tersebut. Ya, yang kedua macam dari terumbu karang itu ada terumbu karang penghalang atau biasa disebut dengan barrier reef. Kalau kita melihat gambar bahwa di sini terumbu karang penghalang adalah terumbu karang tipe barrier atau penghalang yang tumbuh dan berkembang jauh dari pesisir pantai, dan antara terumbu karang dan pantai terdekat dibatasi oleh sebuah lagoon. Nah, yang ketiga, macam-macam dari terumbu karang, ada terumbu karang cincin atau yang disebut dengan atol. Di sini terumbu karang cincin atau atol dia hidup adalah terumbu karang yang berbentuk cincin atau berbentuk melingkar. Biasanya terumbu karang yang berbentuk atol ini pada dasarnya terbentuk dari ketiga rentetan peristiwa tersebut, yang dimana pertama peristiwa karang tepi terjadi, kemudian peristiwa terumbu karang penghalang juga terjadi, dan terakhir terbentuklah terumbu karang cincin atau yang biasa disebut dengan atol. Lanjut, untuk manfaat dari terumbu karang itu sendiri, yang pertama sebagai sumber makanan. Nah, di lautan, ekosistem terumbu karang ini merupakan ekosistem yang sangat berperan di dalam ekosistem lautan. Kenapa? Karena di daerah terumbu karang ini merupakan sumber makanan bagi biota-biota seperti ikan. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan. Di sini ternyata banyak peneliti yang memanfaatkan terumbu karang sebagai bahan dari obat-obatan. Yang ketiga, ada objek wisata bahari, di mana kita tahu bahwa ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang memiliki nilai estetika yang sangat menarik, objek wisata. Terus ada ornamental dan akuarium ikan laut. Ini ornamental dan akuarium ikan laut. Terumbu karang di sini juga memiliki kegunaan sebagai ornamental atau akuarium ikan laut. Seperti kita ketahui, ikan-ikan karang biasanya mempunyai warna yang sangat indah. Di samping itu juga memiliki bentuk yang sangat unik sehingga memberikan kesan tersendiri bagi para wisatawan. Banyak yang dijadikan juga ikan-ikan hias dalam akuarium, keindahan dan keunikan dari bentuk-bentuk ikan tersebut. Terus di sini ada bahan bangunan. Di sini kegunaan salah satu dari terumbu karang itu dapat digunakan atau dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Terus lanjut ada penahan gelombang. Jadi untuk kegunaan dari terumbu karang sebagai penahan gelombang, secara alami keberadaan dari terumbu karang itu
dapat melindungi pantai dari bahaya abrasi. Demikian pula breakwater alami ini juga berfungsi untuk melindungi backrack dari gelombang besar. Jadi terumbu karang itu merupakan breakwater alami. Ya, di sini ada gambar tentang kondisi terumbu karang yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita melihat di gambar ini, diagram atau persen dari kondisi terumbu karang di Indonesia itu dapat dikatakan bahwa 42% dari terumbu karang yang ada di Indonesia itu mengalami rusak berat, dan 29% dari terumbu karang yang ada di Indonesia itu mengalami rusak, dan 23% kondisi terumbu karang di Indonesia itu memiliki nilai yang baik, dan hanya 7% dari terumbu karang yang ada di Indonesia itu yang sifatnya atau yang nilainya sangat baik. Jadi kalau kita melihat gambar ini, sangat miris sekali kondisi terumbu karang kita yang ada di Indonesia. Jadi perlu dan penting sekali untuk kita bagaimana caranya untuk menjaga ekosistem dari terumbu karang di Indonesia. Karena melihat fungsi dan manfaat dari terumbu karang itu juga sangat penting bagi ekosistem yang ada di lautan. Jadi perlu kita bagaimana caranya untuk memperbaiki kondisi terumbu karang kita yang ada di Indonesia. Ya, di sini ada gambar gambar ini tentang estimasi tingkat ancaman dari terumbu karang yang ada di Indonesia. Di sini dapat kita lihat yang berwarna biru itu adalah tingkat ancaman yang rendah, dan kalau kita melihat di sini medium juga cukup banyak tingkat ancaman yang tersebar di Indonesia, dan yang paling tinggi yang bisa kita lihat di sini persebarannya berwarna merah itu adalah tingkat ancaman dari terumbu karang yang ada di Indonesia itu yang sangat tinggi. Jadi perlu sekali untuk kita bagaimana caranya untuk menjaga ekosistem dari terumbu karang ini. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait yang dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Alwi, yaitu penyebab kerusakan terumbu karang. Penyebab kerusakan terumbu karang terbagi menjadi dua, yaitu alami, secara alami dan secara antropogenetik. Itu secara alami terbagi menjadi tiga, yang pertama secara biologis, fisika dan kimiai. Biologis itu disebabkan oleh predator binatang laut, dan fisika itu kenaikan suhu atau bleaching. Kimiai itu sedimen atau zat terlarut dalam air. Yang kedua adalah antropogenetik, yaitu penambangan karang dan terus penangkapan ikan dengan bom atau racun. Dan yang ketiga adalah pencemaran. Lanjutnya mitigasi dan rehabilitasi. Yang pertama adalah habitat buatan, adalah struktur atau kerangka yang sengaja dipasang ke dalam laut yang bertujuan sebagai tempat pelindungan dan habitat bagi organisme laut, sebagai rumpon sebagai pelindung pantai. Dan transparansi adalah pengumpukan atau pemotongan karang dari koloni induk untuk ditumbuhkan kembali pada lokasi karang yang mengalami kerusakan. Terus kombinasi habitat buatan dan transparansi karang, kombinasi terumbu buatan dan transparansi. Itu mungkin saya yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya yaitu yang pertama mengkonsentrasikan organisme ikan untuk penangkapan yang lebih efisien. Kemudian yang kedua yaitu melindungi ikan-ikan yang masih kecil dan juga sebagai tempat daerah asuhan dari alat tangkap yang dapat merusak. Kemudian yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan hayati yang kaya akan nutrien seperti nitrat maupun nitrit, fosfat dan lain sebagainya.
membatasi operasi penangkapan ikan oleh nelayan yang memiliki modal yang sangat besar, kemudian merendam gelombang dan mengurangi laju abrasi pantai, kemudian mengkonsentrasikan energi gelombang. Materi berikutnya itu mitigasi, di mana mitigasi ini merupakan cara ataupun upaya dalam mengurangi bahkan mencegah terjadinya kerusakan dari ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh bencana alam maupun dari aktivitas manusia. Kerusakan ekosistem terumbu karang di Indonesia mencapai 42% untuk kerusakan berat, sedangkan di kategori rusak ringan itu mencapai 29% dan kategori baik itu mencapai 23%, sedangkan kategori sangat baik mencapai angka hanya sebesar 7%. Kerusakan ekosistem terumbu karang ini sangat menjadi perhatian bagi masyarakat sekitar. Nah, dalam mengurangi kerusakan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan cara reproduksi seksual bagi terumbu karang itu sendiri. Kemudian yang kedua, reproduksi aseksual ini merupakan cara yang dilakukan dengan bantuan dari manusia, yang dapat dilakukan dengan membuat habitat buatan terhadap terumbu karang tersebut. Sebelum menjadi satu individu baru, terumbu karang mengalami atau menjalani berbagai siklus kehidupan, diantaranya siklus pertama itu merupakan tahapan pelepasan sel telur dan sel sperma di perairan. Kemudian yang kedua, setelah pelepasan tersebut, maka dijumpai benjolan-benjolan di sekitaran sel telur dan sel sperma. Nah, kemudian tahapan berikutnya ada di mana tahapan ini sel sperma sudah mulai aktif mencari sel telur yang akan ia buahi. Kemudian tahapan keempat, di mana sel telur ini sudah menemukan sel sperma yang akan dibuahi. Kemudian tahapan berikutnya ini planula, di mana tahapan ini gabungan antara sel telur dan sel sperma yang akan melakukan pembuahan. Tahapan berikutnya ini tahapan di mana planula sudah menemukan substrat yang cocok untuk dapat berkembang. Kemudian tahapan berikutnya itu polips, di mana polips ini merupakan tahapan di mana koral atau terumbu karang sudah mengeluarkan cabang dan menunjukkan bahwa sudah mulai membentuk satu individu. Kemudian tahapan berikutnya itu pelepasan sel dan perkecambahan. Kemudian tahapan yang terakhir itu sudah membentuk satu individu baru atau karang muda yang memiliki tekstur sudah mulai mengeras. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan dengan membuat habitat buatan terhadap terumbu karang, di mana dengan menggunakan beton sebagai substrat bagi terumbu karang tersebut, yang diberikan stake ataupun jarak berupa lubang-lubang di sekitaran beton tersebut, kemudian ditenggelamkan ke dasar perairan. Lubang-lubang tersebut ini dimaksudkan untuk meletakkan ataupun menyimpan terumbu karang yang akan dikembangkan atau akan ditanam. Ya, bismillah, di sini saya akan melanjutkan terkait materi tentang metode stek. Yang pertama itu adalah biorok, dan yang kedua ada fragmen disisipkan di batu atau substrat. Dan yang ketiga ada fragmen ditebar perairan yang cocok. Yang pertama, biorok itu adalah proses pembuatan terumbu karang yang dialiri listrik kecil sehingga dapat membentuk seperti terumbu karang.
Yang kedua, fragmen disisipkan di batu atau substrat keras. Yang dimana fragmen-fragmen kecil yang disisipkan di batu atau di substrat keras yang nantinya akan menjadi sebuah karang. Dan yang ketiga itu ada fragmen ditebar pada perairan yang cocok. Yang selanjutnya adalah jika tidak tersedia substrat, maka penyediaan substrat yang sesuai untuk perkembangbiakan terumbu karang melalui beberapa metode, antara lain yang pertama biorok, yang kedua rekbal, atau yang ketiga terumbu karang buatan lainnya. Dengan substrat buatan dapat dicat dengan bahan kimia untuk menarik larvae masih eksperimental. Selanjutnya ada beberapa contoh. Ini ada beberapa contoh terumbu karang buatan yang dibuat oleh masyarakat. Ini seperti terumbu karang kecil-kecil yang bakal ditempelkan di substrat-substrat yang keras. Selanjutnya ini adalah saat pengambilan atau pemasangan terumbu karang buatan yang dilakukan oleh para nelayan. Ini juga tampak dari pedalaman laut terumbu karang yang telah dibuat. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh berapa hasil yang bisa terjadi dari terumbu karang buatan tersebut. Itu saja, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biorok. Teknologi biorok adalah suatu proses deposit elektromineral yang berlangsung dalam laut, disebut juga dengan teknologi akresi mineral. Metode ini dapat mempercepat pertumbuhan karang di daerah yang rusak dan mengembalikan habitat terumbu karang yang sudah ada. Struktur yang dibentuk sangat cepat ditumbuhi dan didiami oleh berbagai macam organisme karang, termasuk ikan, kepiting, kima, gurita, lobster, dan bulu babi yang biasanya ditemukan pada terumbu karang. Cara kerja biorok ini dengan mengalirkan arus listrik bertegangan rendah sekitar 1,2 volt pada kerangka baja yang telah dibentuk dan ditenggelamkan di dasar laut. Mineral yang terdapat pada air laut seperti magnesium dan kalsium akan menempel di sekujur baja dan mempercepat struktur yang menyerupai beton. Struktur yang kuat dan lekat inilah yang digunakan para penyelam untuk menempelkan bibit tertentu karang di kerangka baja, sehingga bibit tersebut tidak tersapu oleh air laut. Karena tumpukan mineral tersebut memiliki kandungan zat yang mirip dengan terumbu karang yang asli, bibit pun dapat tumbuh dengan subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mesin bantu penangkapan ikan. Yang pertama yaitu pengelompokannya. Yang pertama yaitu pengelompokan alat bantu. Yang pertama, jenis alat penangkap ikan yang ditarik. Klasifikasinya yaitu ada penarik tali dan juga penarik jaring. Kemudian yang kedua adalah sumber tenaga penggerak. Klasifikasinya yaitu tenaga manusia, tenaga mesin diesel, tenaga hidrolik, dan juga tenaga listrik. Kemudian jenis mesin bantu operasi penangkapan. Klasifikasinya yaitu ada winch, power block, net hauler, line hauler, skid jigging, dan line reel. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari mesin bantu operasi penangkapan ikan, yaitu mesin alat yang digunakan atau berfungsi untuk mempermudah, memperingan, dan mempercepat pengoperasian alat penangkap ikan secara mekanis di atas kapal. Pada umumnya, mesin bantu operasi penangkapan ikan ini hanya digunakan untuk membantu tenaga manusia di dalam proses penarikan atau pengangkatan alat penangkap ikan, dan umumnya mesin bantu penangkapan dipasang di atas geledah kapal.
Kemudian tenaga mekanis yang dihasilkan ada 4 putaran yang bisa bergerak, yaitu jenis sumber tenaga penggerak antara lain tenaga manusia, tenaga mesin otomatis, tenaga listrik, dan tenaga hidrolik. Kemudian yaitu mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan fungsi kerja. Yang pertama ada winch. Winch merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali hela selambar, dan winch dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah troll winch, yaitu menarik tali hela pada alat tangkap, yaitu berupa troll. Kemudian push line winch digunakan untuk menarik tali kerut pada alat pukat kincir. Kemudian yaitu winch drum, digunakan untuk menarik jaring insang dengan digulung langsung pada drum penggulung. Kemudian yang terakhir yaitu line drum, digunakan untuk menggulung tali utama long line. Kemudian ada power block. Power block ini merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring pukat kincir dan juga jaring insang. Jadi power block ini hanya digunakan pada jaring pukat kincir dan juga jaring insang. Kemudian ada net hauler. Net hauler ini merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik jaring insang. Jadi selain power block, net hauler juga digunakan untuk menarik jaring insang. Kemudian ada line hauler. Line hauler ini merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali utama pada rawai tuna, rawai dasar, dan pancing tangan, serta untuk menarik tali bubu berangkal atau tali bubu tunggal. Kemudian ada chef stand, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali selembar pada alat tangkap cantrang, menarik tali kerut pada alat tangkap pukat cincin mini, dan menarik tali selambar pada alat jaring insang. Kemudian ada squid jigging, merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing cumi-cumi. Kemudian kelos penggulung atau line reel, yang merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali pancing dan pada pancing ulur dan juga pancing karang. Kemudian mesin bantu operasi penangkapan berdasarkan sumber tenaga penggerak, yaitu ada 4. Yang pertama tenaga manusia, yang kedua tenaga mesin, yang ketiga tenaga listrik, dan keempat tenaga hidrolik. Yang pertama tenaga manusia. Tenaga manusia digunakan yaitu secara dimanfaatkan secara manual. Jadi mesin jadi jenis mesin bantu operasi penangkapan ini hanya digunakan pada kapal yang berukuran kecil, atau jenis penangkapan ikannya yang berukuran kecil atau secara tradisional. Kemudian ada tenaga mesin. Jadi jenis bantu operasi penangkapan ikan ini umumnya bukan hasil dari produksi pabrikan, melainkan hasil modifikasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengubah sistem pergeraknya dengan tenaga diesel. Kemudian yang ketiga ada tenaga listrik. Tenaga listrik ini dengan jenis mesin bantu operasi penangkapan dengan sistem penggerak. Tenaga listrik mempunyai tenaga putaran diperoleh dari putaran motor listrik. Yang keempat ada tenaga hidrolik. Tenaga hidrolik ini merupakan jenis mesin bantu yang bertenaga hidrolik, mempunyai putaran. Tenaga diperoleh dari tekanan mincak hidrolik yang berasal dari sistem sirkulasi yang bertekanan tinggi dan bekerja pada komponen-komponen di luar komponen mesin bantu operasi penangkapan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk melanjutkan menjelaskan terkait yang dijelaskan oleh saudara saya Rahmat,
yaitu mengacu kepada poin keempat tentang mesin bantu operasi penangkapan itu berdasarkan sumber tenaga penggerak. Yang poin keempat adalah tenaga hidrolik, yang dimana jenis mesin bantu bertenaga hidrolik ini mempunyai putaran tenaga diperoleh dari tekanan minyak hidrolik yang berasal dari sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi yang bekerja pada komponen-komponen di luar komponen mesin bantu operasi penangkapan. Lanjutnya, sistem sirkulasi minyak bertekanan tinggi terdiri dari yang pertama adalah pompa hidrolik, itu sebagai sumber persirkulasian tenaga hidrolik. Yang kedua adalah motor hidrolik sebagai penggerak mesin bantu operasi penangkapan. Putaran motor akibat adanya dorongan minyak bertenaga tinggi yang ditekan dari pompa hidrolik melalui sistem power pipaan. Yang ketiga adalah klep pengaturan control valve sebagai pengatur sirkulasi minyak hidrolik yang menuju ke motor hidrolik. Dengan demikian dapat mengatur kecepatan dan putaran motor hidrolik. Selanjutnya yang keempat adalah sistem pipa sebagai saluran pengaliran minyak bertekanan tinggi baik yang menuju ke motor hidrolik maupun yang kembali ke motor menuju ke pompa hidrolik, yaitu tangki penampung. Yang kelima ada tangki penampung sebagai tempat penampungan minyak hidrolik kemudian dihisap oleh pompa untuk dialirkan menuju ke sistem pipa. Kemudian ditekan ke sistem tekanan tinggi memutar motor kemudian kembali ke tangki melalui sistem pipa. Selanjutnya adalah jenis sistem sirkulasi hidrolik itu ada dua, yaitu yang pertama ada sistem sirkulasi menggunakan tangki penampung. Yang kedua ada sistem sirkulasi tanpa menggunakan tangki penampung. Dan tenaga penggerak pompa di kapal ikan pada umumnya pompa digerakkan dengan yang pertama ada tenaga diesel, baik motor penggerak kapal, motor induk, ataupun motor penggerak tersendiri. Atau yang kedua adalah motor listrik. Masuk pada keempat yaitu mesin bantu penangkapan berdasarkan ukuran tenaga atau daya gerak sangat tergantung pada beberapa hal, antara lain yang pertama yang adalah ukuran besarnya kapal ikan di mana mesin bantu penangkapan terpasang, yang kedua adalah ukuran besarnya alat penangkapan ikan yang dioperasikan dengan mesin bantu penangkapan, yang ketiga jenis alat penangkapan ikan yang digunakan pada unit penangkapan ikan. Itu mungkin saya dapat saya jelaskan. Saya Rihi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya di sini pada pertemuan ke-11 saya akan melanjutkan pembahasan. Di sini ada mesin bantu penangkapan yang berdasarkan kombinasi fungsi kerja, sumber tenaga, penggerak, dan ukuran daya gerak. Jadi secara umum jenis mesin bantu alat penangkapan yang berada di atas kapal penangkapan ikan itu sangat beragam. Antara lain yang bagian A ada winch. Di sini berdasarkan fungsi kerja mesin bantu winch ini biasanya digunakan untuk pertama menarik tali hela atau selambar atau yang biasa disebut dengan warp rope pada alat tangkap pukat tarik atau troll, atau juga biasa digunakan di troll winch. Yang selanjutnya fungsi dari winch ini juga biasa digunakan untuk menarik tali kerut atau biasa disebut dengan tali kolor purse line pada alat tangkap pukat cincin atau disebut dengan purseine. Yang selanjutnya menarik jaring insan atau disebut gillnet dengan menggulung langsung keseluruhan badan jaring ke dalam drum atau disebut dengan net drum. Selanjutnya untuk mesin bantu winch ini biasanya digunakan untuk menggulung tali utama pada long line langsung ke dalam drum atau disebut dengan line drum. Nah, di poin B berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan itu untuk yang pertama itu tenaganya adalah tenaga hidrolik. Jadi paling umum digunakan dan memiliki daya dan bentuk yang sangat besar.
pada umumnya dipasang pada kapal-kapal ikan skala industri. Jadi tenaga penggerak yang digunakan yang pertama itu tenaga hidrolik. Ini biasanya atau umumnya dipasang pada kapal-kapal ikan-ikan yang sudah berskala industri. Selanjutnya tenaga listrik atau winch, keperluan khusus seperti cargo winch untuk mengangkat barang atau ikan dari dan ke palka. Ada kedua rig winch untuk mengatur posisi rig atau tiang kapal pada rig trawl. Yang pertama cargo winch untuk mengangkat barang atau ikan dari dan ke palka. Yang kedua rig winch untuk mengatur posisi rig atau tiang pada rig trawl dan mengatur tiang power block pada purse winch. Yang ketiga test net winch. Ini biasanya hanya digunakan hanya untuk mengoperasikan test net pada trawl. Yang keempat ada fang winch untuk menarik kantong atau jaring penciduk ikan atau disebut dengan scope net pada alat tangkap purseine. Di point chat tenaga manusia. Berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan di sini pada point C itu digunakan tenaga manusia, winch atau penggulung atau kelos. Berdasarkan tenaga penggerak yang digunakan itu ada tenaga manusia. Jadi winch atau penggulung atau kelos penarik tangkap jenis ini sudah sangat langka digunakan. Jadi biasanya digunakan untuk alat-alat tangkap tradisional atau kadang untuk pemukat jangkar kapal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai power block. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu power block digunakan untuk menarik jaring purseine dan gill net yang sebagian besar bertenaga hidrolik serta memiliki daya gerak besar. Power block berukuran kecil dan memiliki daya gerak kecil. Selain bertenaga hidrolik, ada pula yang menggunakan tenaga listrik. Power block bertenaga mesin diesel hampir tidak ada, kecuali hasil rekayasa sendiri pada kapal ikan, bukan skala industri. Berikut merupakan gambar hidrolik power block. Power block bertenaga hidrolik terpasang di geladak belakang kapal purseine. Electric power block. Power block bertenaga listrik. Biasanya kekuatan atau daya geraknya lebih kecil dari yang bertenaga hidrolik. Pengoperasian power block lock. Penarikan jaringan purseine dengan power block. Penarikan jaring bagian badan, jaring dan pelampung. Sedangkan untuk penarikan bagian cincin sebelumnya telah ditarik terlebih dahulu dengan mesin bantu purseine winch. Net hauler. Berdasarkan fungsi kerja, mesin bantu net hauler digunakan untuk menarik jaring gill net, baik gill net merupakan maupun gill net dasar. Tenaga penggerak. Pertama, net hauler tenaga hidrolik banyak terdapat pada kapal penangkap ikan skala komersial. Yang kedua, net hauler tenaga penggerak listrik dan tenaga diesel portable atau kecil yang biasanya memiliki daya gerak lebih kecil. Yang ketiga, net hauler yang digerakkan dengan tenaga manusia untuk kapal ikan berukuran kecil. Hydraulic net hauler. Net hauler penarik jaring gill net bertenaga hidrolik dipasang pada posisi lambung kanan kapal. Cara pengoperasiannya hanya dengan menarik jaring gill net melalui drum berbentuk konikal dan jaring insan. Tidak digulung langsung di dalam drum penggulung, melainkan bagian jaring yang sudah ditarik di belakang net hauler kemudian diatur untuk persiapan memulai kembali. Dan berikut gambar hydraulic net dan line hauler. Net hauler hydraulic menangkap line hauler, merangkap line hauler. Diesel net hauler. Net hauler dengan tenaga diesel disambung gardan. Diesel net hauler. Net hauler dengan tenaga diesel portable untuk menarik jaring gill net kecil.
Mesin bantu berikutnya ada yang dinamakan dengan landholder, di mana landholder ini merupakan mesin bantu yang digunakan untuk menarik tali utama dari alat tangkap rawai tuna, rawai dasar, dan tali pancing. Selain itu, landholder ini juga dapat digunakan untuk menarik tali utama dari alat tangkap bubu berangkai maupun dari alat tangkap bubu tunggal. Sedangkan tenaga penggerak dari landholder ini ada yang secara manual maupun dengan bantuan tenaga listrik. Secara umum, landholder dengan tenaga penggerak bantuan listrik dapat kita jumpai di kapal-kapal longline yang berskala komersil. Sedangkan landholder yang digerakkan dengan manual dapat dijumpai di kapal-kapal nelayan yang berukuran lebih kecil. Dan ini merupakan gambaran dari mesin bantu landholder yang digerakkan dengan bantuan tenaga listrik. Sedangkan ini landholder yang digerakkan dengan tenaga hidrolik dengan ukuran yang lebih kecil. Berikutnya, mesin bantu berikutnya ada capstan. Ini merupakan mesin bantu yang digunakan dalam keperluan penarikan, antara lain diantaranya untuk menarik tali utama dari alat tangkap cantrang, menarik tali kerut ataupun kolor, dan menarik tali selambar pada alat tangkap jinet. Sedangkan tenaga penggerak dari mesin bantu ini digunakan dengan tenaga mesin diesel. Sebagian besar mesin bantu capstan langsung dihubungkan dengan mesin induk. Jadi mesin bantu capstan ini dihubungkan ke mesin induk kapal. Kemudian dengan sistem penyambungan atau transmisi menggunakan garden mobil sebagai transmisi perantara. Dan ini merupakan pengoperasian dari capstan yang bertenaga diesel dengan disambungkan garden, kemudian dihubungkan langsung dengan mesin kapal yang digunakan untuk menarik tali kolor dari alat tangkap mini pursen. Dan ini capstan untuk alat tangkap jilnet. Dan ini capstan atau mesin bantu dari alat tangkap pursen yang bertenaga atau dengan bantuan hidrolik dari kapal pursen sebagai mesin bantu dari penarik tali kantong dan tali kolor dari alat tangkap pursen. Ya, saya akan melanjutkan materi selanjutnya itu tentang kelos penggulung atau yang biasa disebut dengan line reel. Berdasarkan fungsi kerja mesin bantu line reel digunakan untuk menarik tali pancing pada pancing ulur ataupun pancing karang. Sedangkan tenaga penggerak yang digunakan untuk memutar sistem line reel pada umumnya itu ada dua. Yang pertama, jenis tenaga penggerak, yaitu tenaga listrik atau tenaga tangan. Karena mesin bantu ini berukuran kecil dan dayanya geraknya ringan atau kecil, maka penggulung ini begitu sulit untuk digunakan. Ini ada contoh kelos penggulung atau line reel yang bertenaga tangan, yang biasa disebut dengan line reel manual yang diputar dengan tangan. Selanjutnya itu ada kelos penggulung atau line reel bertenaga hasil perekayasaan, yang dimana penggulungan ini dihasilkan dari perekayasaan
Dan yang terakhir itu ada kelos rawai tuna manual. Ini kelos rawai tuna yang biasa digunakan di pulau-pulau Jawa. Itu saja tadi beberapa contoh. Sekian dari materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang electric fishing, yang mana di sini peserta mampu memahami pengertian electric fishing, pengaruh tengkalangku ikan, dan indera penerima rangsangan arus listrik pada ikan. Sebenarnya electric fishing merupakan alat bantu penangkapan ikan yang bertujuan untuk mengumpulkan atau melumpuhkan ikan pada area tertentu sehingga mudah ditangkap dengan alat penangkapan. Nah, alat bantu pengumpulan ikan yang menggunakan gelombang listrik yang dipancarkan oleh katode dan anode. Kemampuan loncatan atau mengalirnya gelombang listrik ini tergantung pada volt. Tegangan ini akan menentukan power yang dihasilkan oleh suatu sumber energi listrik, di mana nantinya akan menuntut intensitas atau frekuensi gelombang elektrik, yaitu dengan rumus V sama dengan W dibagi dengan A. Hubungan antara tingkah laku ikan dengan arus listrik yang pertama adalah pengiriman signal oleh ikan untuk mengenali lingkungannya atau disebut orientasi. Terus memiliki faktor penting yang mempengaruhi atau keadaan lingkungan atau disebut dengan ekologi. Dan karakteristik populasi baik antar individu dalam suatu populasi maupun antar populasi. Yang kedua adalah signal alami yang dipancarkan ikan untuk berkomunikasi dasarkan oleh rangsangan yang dapat mengakibatkan jaringan antar ikan, yaitu ikan dengan makanannya, ikan dengan predatornya, dan signal untuk mengenali lingkungannya dari rangsangan. Lingkungan terjadi karena adanya perubahan fisika yang dapat mengaktifkan tingkah laku pada ikan. Selanjutnya yang ketiga adalah signal yang dikeluarkan ikan terbagi menjadi dua tipe, yaitu primer dan sekunder. Signal primer adalah signal yang dikirim dengan tujuan agar diterima organ tertentu, dan signal sekunder adalah signal yang dikirim secara spontan akibat dari reaksi dan dari lingkungan. Yang keempat adalah arus lemah hanya dapat mempengaruhi ikan, yaitu mengikuti arus listrik, elektrofosis, dan dipancarkan. Tetapi jika arus ditingkatkan besarnya atau frekuensi dan potensial listrik, maka ikan akan mengalami elektrokonorsis dan hilangnya kesadaran saat bergerak mendekat dan berdekatan dengan anoda. Yang kelima adalah dari arus searah dapat membentuk pulsa dengan bentuk kontak atau regular pulses, atau dari arus pulsa yang berbentuk dari sumber energi listrik kondenser, kapasitor, Dinsker pulses yang terbentuk dari arus listrik bolak-balik yang memiliki bentuk sinoid atau quercetin waterfalls. Selanjutnya di sini adalah ini adalah contoh gambar gelombang listrik, mungkin itu saya dapat jelaskan. Sekian dan terima kasih. Berikutnya, kondisi akibat arus listrik. Kondisi akibat arus listrik ini ada yang namanya elektronarkosis, di mana kondisi ini ikan akan bergerak searah dengan arah arus, kemudian ikan tersebut akan lemas dan mengakibatkan ikan tersebut pingsan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu galvanonarkosis, di mana kondisi ini ikan akan bergerak akibat dari otot ikan yang menjadi terlalu tegang akibat pengaruh arus yang dipancarkan. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu tetanus, di mana kondisi ini keadaan otot ikan menjadi kaku akibat dari rangsangan arus listrik. Kemudian ini tingkah laku ikan pada medan listrik arus searah. Yang pertama, respon ikan terhadap peningkatan tegangan 20 hingga 80 meter volt
atau kerapatan arus membuat ikan yang berada pada wilayah efektif elektroda bergerak dengan merespon dan menghadap kutub positif. Kemudian yang kedua ada reaksi berikutnya adalah gerakan renang yang tidak beraturan tetapi menuju katoda pada wilayah bertegangan 120 megavolt. Kemudian yang ketiga peningkatan tenaga listrik 150 megavolt. Ini membuat pergerakan tubuh ikan menjadi zigzag makin besar. Kemudian tingkah laku ikan ini merupakan gaya paksaan terhadap arah gerak ikan. Kemudian yang keempat ada pada wilayah dengan tegangan yang lebih tinggi antara 300 megavolt. Ini di mana arus dengan tegangan sebesar ini akan menghasilkan reaksi tetanus ketika ikan menghadap ke kutub negatif. Kemudian yang kelima, pada wilayah 800 megavolt, ikan dari kondisi galvanonarkosis ini mulai bergerak dengan tujuan yang tidak jelas. Dia mulai bergerak dengan arah yang tidak jelas, yang merupakan tindakan kedua pergerakan renang menuju arah positif. Kemudian yang keenam, pada wilayah NER tegangan antara 1000 megavolt, ini terjadi reaksi anodik. Terjadi reaksi anodik tetanus of muscular origin, di mana kondisi ini terjadi kerusakan sistem saraf dari otak menuju otot sehingga tidak dapat berkoordinasi karena adanya hambatan transmisi signal akibat arus listrik. Kemudian ketika ikan menghadap kutub negatif, tingkah laku ikan akan berubah karena adanya sifat polar dari aliran listrik dan kejutan pada sistem saraf. Kemudian kedelapan ini peningkatan tenaga tegangan akan menghasilkan dua reaksi utama. Jadi dari peningkatan tegangan listrik ini akan menghasilkan dua reaksi utama, yaitu facilitated swimming cathodic galvanostasis, yang ini merupakan pergerakan yang tidak terarah dari ikan dan ikan akan bergerak dengan cepat dengan gerakan tubuh naik turun untuk menjauh dari kutub positif. Kemudian saat tegangan meningkat, ikan akan bergerak dengan sendirinya menghadap anoda. Kemudian berikutnya, jika ikan tidak melakukan pergerakan menuju kutub positif, kemudian akan terjadi peningkatan tegangan menjadi 350 megavolt. Kemudian akan terjadi katodik tetanus of nervous origin, yaitu di mana kondisi ini tubuh ikan mengalami tetanus. Dan jika terus hingga dari 1000 megavolt akan terjadi kondisi katodik tetanus of muscular, di mana kondisi ini akan mengakibatkan kerusakan pada sel otot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh terhadap ikan. Ikan harim batik dengan menggunakan arus searah berpulsa berfrekuensi 5 sampai 10 Hz akan mengalami reaksi anodik galvanotaksik. Saat frekuensi ditingkatkan menjadi 15 sampai 20 Hz, kecepatan ikan meningkat makin tinggi dan terjadi elektronarkosis pada frekuensi 80 sampai 100 Hz.
menyebabkan kau tertarik dengan frekuensi 3-7 Hz dan mengalami elektronarkosis pada frekuensi 40-10 Hz. Frekuensi yang efektif berkisaran antara 5-10 Hz dengan panjang impuls 30 ms-3 ms. Ya, di sini saya akan melanjutkan terkait indera penerimaan rangsangan arus listrik. Itu ada 3 poin. Yang pertama, ikan seperti pula manusia dapat menerima rangsangan berupa suara, cahaya, bau, perubahan lingkungan, dan listrik. Rangsangan tersebut dapat diterima oleh organ penerima rangsangan yang dimiliki oleh ikan. Yang kedua, itu adalah salah satu organ yang dimiliki ikan adalah garis tubuh atau lateral line atau linea lateralis. Dapat dilihat pada gambar berikut. Fungsi linea lateralis adalah sebagai organ penerima rangsangan, getaran, gelombang, dan perubahan lingkungan baik, kondisi fisika, kimia, dan tekanan. Itu contoh, ini ada contoh linea lateralis. Yang di atas itu adalah seperti, itu adalah longitudinal, dan yang di bawah itu adalah kanal. Selanjutnya, itu adalah komponen dari mikro mekanoreflektif atau neuromatstet. Lihat gambar merupakan sel-sel berbentuk rambut yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Syaraf akan meneruskan signal dari penerima rangsangan ataupun yang disebut reseptor menuju otak ikan. Frekuensi signal dari jaringan syaraf dapat meningkat atau menurun tergantung dari lingkungan dan akan menimbulkan reaksi yang diperlukan. Di sini ada gambar dari neuromas. Bisa kita lihat secara jelas itu ada beberapa keterangan-keterangan yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan pada pertemuan kita pada pertemuan ke-12 ini, yaitu adaptasi pada ikan untuk merasakan secara spesifik perubahan listrik adalah bagian dari neuromas yang disebut dengan ampullae of Lorenz ini, yang bertindak sebagai elektroreseptor. Jadi di sini pada gambar A itu merupakan dari ampullae of Lorenz ini, dan di gambar B itu merupakan elektro dari elektroreseptor itu tipe mormiromas. Selanjutnya pada ikan itu memiliki EOD atau yang biasa disebut dengan electric organ discharge sebagai alat komunikasi sosial untuk atau yang dapat digunakan untuk mendeteksi objek dengan mengirimkan sinyal dan menerima kembali umpan sinyal yang telah dikirimkan. Jadi pada ikan itu memiliki sebuah alat komunikasi sosial itu biasa digunakan untuk mendeteksi objek dengan mengirimkan sinyal elektrik untuk dan biasanya menerima kembali umpan dari sinyal yang telah diberikan atau dikirimkan. Jadi organ sensor listrik terbesar sepanjang tubuh ikan. Organ sensor ini dapat mendeteksi dan mengetahui secara spesifik perubahan kecil potensial listrik dan mengetahui bentuk objek dengan mengidentifikasinya untuk mengetahui bentuk, ukuran, lokasi, dan signal listrik dari ikan. Jadi organ sensor pada ikan ini tersebar sepanjang tubuh ikan, dan organ sensor ini mampu mendeteksi secara spesifik perubahan kecil dari potensial listrik yang telah dikirim. Organ sensor ini dapat mengidentifikasikan hasil dari listrik yang dikirim untuk diketahui bentuk, ukuran, maupun lokasi dari signal listrik pada ikan yang lain.
disebut juga dengan ELL atau Electrosensory Lateral Line Lobe. Ini menerima signal, mendeteksi garis medan listrik yang tidak terbaca dari transdermal elektroreseptor untuk mengambil inti perubahan objek dan memperkirakan gambaran dari objek EOD, dan ini dapat dilihat pada gambar. Jadi ini merupakan gambar elektrosensori pada lateral line. Ya, ini saya akan melanjutkan materi tentang lampu celup dalam air yang biasa disingkat LACUDA. Ini termasuk materi pertemuan 13, mana untuk lampu celup dalam air ini itu ada memiliki latar belakang. Yang pertama, umumnya pengoperasian purseine menggunakan lampu atraktor yang dipasang di atas permukaan laut dengan kekuatan 15.000 hingga 35.000 watt. Bahkan nelayan cenderung memperbesar lampu atraktor yang digunakan. Yang kedua, lampu ditempatkan 3-4 meter di atas permukaan laut menjadikan berkas cahaya terpantul, dan hal tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi nelayan yang berskala kecil. Pada akhirnya dapat memicu terjadinya konflik sosial. Lampu atraktor di atas permukaan laut pada kenyataannya kurang efektif karena berkas cahayanya sebagian besar akan terpantul oleh lapisan permukaan laut. Itu yang pertama, lampu atraktor di atas permukaan laut itu bentuk rangkanya kotak 25x17x15 cm, reflektornya lembaran stainless steel, dan kaca pelindung 2x15 cm, tebal 10 cm. Jenis lampunya halogen yang biasa 500 watt kali 6 buah ataupun 1000 watt kali 2 buah. Penempatan di atas kapal 3-4 meter di atas permukaan laut. Yang kedua itu lampu atraktor di permukaan laut. Yang pertama, bentuk kerangkanya itu kotak 60x40x30 cm, reflektor lembaran stainless steel sama dengan yang pertama tadi. Yang kedua, kaca pelindung 60x30 cm dengan tebal 10 cm. Tipe satunya, jenis lampu dengan tipe 1 Mercury 250 watt kali 2 buah. Tipe 2 nya halogen 500 watt kali 2 buah. Untuk penempatan lampu di permukaan laut 0-20 cm di bawah permukaan laut. Lampu atraktor di bawah permukaan laut, lampu celup dalam air LACUDA ini bentuk kerangka tanpa kotak pelindung, reflektor, kaca pelindung itu juga tanpa kaca pelindung, jenis lampu bolam pijar 500 watt, dan penempatan lampu 3-7 meter di bawah permukaan air laut. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan terkait yang telah dijelaskan oleh saudara saya Nisam, yaitu tentang alat bantu penangkapan atau lampu celup dalam air. Itu terbagi menjadi dua, yaitu lampu di atas permukaan dan lampu celup dalam air. Nah, lampu di atas permukaan ini biasanya memiliki 400-500 watt, itu posisinya berderet di atas sisi lambung kapal. Ini yang berfungsi untuk menarik perhatian ikan ketika melakukan penangkapan atau pengoperasian penangkapan ikan. Nah, dikatakan bahwa lampu di atas permukaan air ini
kurang efektif dikarenakan cahaya yang dihasilkan tidak sepenuhnya masuk ke badan air. Jadi cahaya yang dihasilkan itu dapat memantul kembali ke atas, jadi tidak sepenuhnya masuk ke dalam air, maka dikatakan kurang efektif. Dan ini lampu di permukaan air, ini hasil rekayasa BPI Semarang yang mana terdiri dari rumah lampu, balon lampu, dudukan lampu, dan bagian pelindung untuk bola lampu bagian depan. Yang mana di sini selanjutnya ada lampu celup dalam air. Ini hasil rekayasa juga BPI Semarang. Yang di sini terdiri dari dudukan lampu, ada pelindung lampu, ada bola lampu, dan ada bagian terminal lampu. Ini yang terbuat dari stainless atau lapisan baja. Ini adalah contoh lampu celup dalam air tampak depan, dan di sini ada rangkaian kabel sirkulasi lampu dalam air ketika dimasukkan dalam air. Dan di sini adalah dudukan lampu, dapat dilihat di sini ada dudukan tampak atas dan dudukan tampak bawah lampu. Nah, mungkin itu saya yang dapat saya jelaskan. Sekian dan saya terima kasih. Berikutnya ada pengukuran luminasi. Pertama, lampu atraktor dipasang dengan jarak 3 meter di atas permukaan laut. Penetapan lampu atraktor ini berada di bagian atas sisi lambung kapal. Kemudian setelah menembus permukaan air, maka terjadi penurunan nilai luminasi dari cahaya mencapai lebih kurang 66-81% untuk lampu bertegangan 3000 watt, sedangkan lebih kurang 90% untuk lampu bertegangan 5000 watt. Kemudian penurunan tersebut disebabkan akibat berkas cahaya yang terpantul oleh lapisan permukaan air dan diserap oleh partikel-partikel air. Nah, berikutnya ada dua grafik yang menggambarkan perbedaan antara luminasi cahaya lampu atraktor di atas permukaan laut dengan dua jenis lampu dengan tegangan yang berbeda, di mana di bagian kiri, grafik bagian kiri menggambarkan lampu dengan tegangan 3000 watt, sedangkan di sebelah kanan grafik menggambarkan lampu dengan tegangan 5000 watt. Kemudian ini merupakan gambaran ataupun ilustrasi dari nilai luminasi cahaya lampu atraktor yang ditempatkan di bagian atas permukaan laut dengan ada dengan pengukuran 1 meter di atas permukaan air dan dengan pengukuran 10 sampai 20 cm di bawah lapisan permukaan air. Dan di bagian terakhir ada pengukuran 0,5 meter di bawah permukaan air. Kemudian pengukuran lampu atraktor dipasang 4 meter di atas permukaan laut. Ini umumnya terdapat pada nelayan dengan alat tangkap purse. Penurunan nilai luminasi cahaya mencapai 99% kurang lebih. Ini terdapat pada lampu galaksi dengan bertegangan 400 watt dengan jumlah 12 buah setelah berkas cahaya menebus di permukaan air laut. Kemudian kecenderungan penurunan nilai ini setelah cahaya menembus permukaan air, maka disebabkan berkas cahaya akan terpantulkan oleh lapisan permukaan air, kemudian akan diserap oleh partikel-partikel di perairan. Baiklah,
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lampu atraktor yang ditempatkan di permukaan laut. Penempatan lampu atraktor yang tepat di permukaan air laut yaitu berada di bawah 0 sampai 20 cm di bawah permukaan laut. Posisi lampu yang diapungkan pada permukaan laut itu harus menghadap ke bawah sehingga berkat cahaya lampu ini tidak dipantulkan kembali oleh permukaan air laut. Kemudian yaitu pada pengukuran berjarak dari 3 meter sumber cahaya terjadi penurunan nilai luminisasi mencapai kurang lebih 90% dan 84% untuk lampu halogen 2x500 watt. Kemudian yaitu kekurangan dari lampu atraktor ini yaitu berkas cahayanya tidak stabil, yaitu artinya dia terombang-ambing akibat gerakan air laut. Kemudian lampu atraktor yang dipasang di bawah permukaan laut, jadi penempatannya itu sekitar 5-7 meter di bawah permukaan laut. Jadi berkas cahaya lampu ini tidak ada yang terpantul oleh permukaan air laut karena posisi lampu ini di dalam air laut, di dalam air laut. Kemudian berkas cahaya relatif stabil, berbeda yang dengan lampu atraktor yang dipasang di permukaan laut. Jadi kalau lampu atraktor yang dipasang di bawah permukaan laut, berkas cahayanya relatif stabil karena tidak terpengaruh oleh goncangan gelombang laut. Kemudian berkas cahayanya ini menyebar secara merata ke semua arah. Kemudian dapat menjangkau lapisan perairan yang lebih dalam karena posisi lampu diturunkan ke dalam kurang lebih 7 meter ke bawah permukaan laut. Kemudian yaitu penurunan nilai luminisasi cahaya pada jarak 3 meter mencapai kurang lebih 70%. Baik, selanjutnya di sini ada hasil kaji terap, sumbernya itu dari BPPI Semarang 2004. Di sini hasil uji terap lampu bawah air pada pengoperasian bagan perahu perairan di perairan Demak. Di sini pengoperasian hari pertama sampai dengan malam pertama sampai dengan malam ke-7. Untuk bagan yang tanpa menggunakan lampu di bawah air, di sini dapat dilihat hasil tangkapan dari bagan tersebut. Untuk malam pertama, bagan yang tanpa menggunakan lampu bawah air itu mendapatkan hasil tangkapan sebanyak di atas kurang dari 85 kilo. Sampai dengan malam ke-7, bagan tanpa lampu bawah air mendapatkan hasil tangkapan kurang lebih dari 95 kilo. Sedangkan hasil tangkapan ikan yang menggunakan lampu di bawah air itu pada malam pertama sudah mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 160 kg hasil tangkapannya. Sampai dengan malam ke-7, hasil tangkapan bagan menggunakan lampu bawah air itu mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 220 kilo. Jadi dapat dilihat di sini bahwa hasil uji dari uji terap lampu bawah air itu pada pengoperasian bagan lampu itu sangat mempengaruhi hasil tangkapan dari bagan perahu yang ada di perairan Demak. Nah, selanjutnya di sini ada hasil uji terap lampu bawah air pada pengoperasian Pursen KM Mina Samudra yang berpangkalan di Juana sampai dengan Pati. Di sini sebelum menggunakan tambahan lampu celup dalam air atau underwater lamp,
sini trip penangkapannya itu pada bulan Mei sampai dengan Juni tahun 2004. Ini bersumber dari BBPI Semarang juga tahun 2004. Nah, hasil tangkapan per trip biasanya 12 sampai 15 ton per trip. Dan hasil tangkapan per penarikan itu sampai 0, sampai dengan 1,2 ton penarikan atau per penarikan jaring. Jadi ini di poin A, sebelum menggunakan tambahan lampu celup dalam air atau underwater lamp, itu pengoperasian alat tangkap ikan itu mendapatkan hasil tangkapan per tripnya itu 12 sampai dengan 15 ton per trip, dan hasil tangkapan per penarikannya itu 0,3 sampai dengan 1,2 ton per penarikan jaring. Jadi di sini hasil uji trip sesudah menggunakan tambahan lampu bawah air atau disebut dengan underwater lamp itu, trip penangkapannya bulan Juli sampai dengan September 2004. Itu hasil tangkapan per tripnya pada bulan Juli sampai Agustus itu sebanyak 38 ton. Dan bulan Agustus sampai bulan September itu sebanyak 42 ton. Jadi ibarat 2 kali lipat dibanding dengan tidak menggunakan tanpa menggunakan tambahan lampu celup dalam air. Nah, rata-rata hasil tangkapan perusahaan lainnya yang tidak menggunakan lakuda atau underwater lamp yang beroperasi di perairan yang sama itu pada bulan Juli sampai dengan Agustus itu mendapatkan hasil tangkapan sebanyak 25 sampai 30 ton. Dan bulan Agustus sampai bulan September 28 sampai 35 ton. Jadi perbandingan dan perbedaan sebelum menggunakan tambahan lampu celup dan sesudah menggunakan tambahan lampu celup menurut hasil uji terap lampu bawah air ini pada pengoperasian persen, di sini dapat dilihat bahwa hasil tangkapan per trip itu jauh beda dan sangat berbeda dengan sebelum dan sesudah menggunakan lampu bawah air. Dan juga hasil tangkapan per tripnya juga berbeda dari sebelum dan sesudah menggunakan tambahan lampu bawah air. Kesimpulan mengenai pembahasan lampu celup. 1. Pada saat di atas permukaan air, pada jarak pengukuran 50 mili dari sumber cahaya, nilai luminasi cahaya berkurang sebesar lebih dari 98% halogen dan lebih dari 99% galaksi. Nilai luminasi cahaya berkurang setelah menembus permukaan air, yaitu sebesar 66-88% merkuri dan halogen, lebih dari 90% galaksi. 2. Penambahan jumlah lampu atraktor yang dipasang di atas kapal tidak sebanding dengan penambahan nilai luminasi cahaya yang dihasilkan. Yang ketiga, pada uji terap bagian perahu di perairan Denmark, bahwa menggunakan lampu celup dalam air dapat meningkatkan hasil tangkapan 1,5 sampai 2 kali lipat daripada tanpa menggunakan lakuda. Penggunaan lampu lakuda dalam air atau underwater lamp dapat meningkatkan hasil tangkapan persen, khususnya pada saat terang bulan. Berikut merupakan gambar mengenai lampu atraktor. Di sini merupakan gambar saat penurunan lampu atraktor. Kemudian pada gambar ini merupakan menggunakan lampu lakuda atau lampu celup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat.